Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Honda Jazz. Ini nggak mau anu dia teman-teman. Nggak mau starter. Nggak mau starter. Terus pekerjaan tambahnya sebenarnya ini matic juga bermasalah ya. Tapi ini yang saya fokus di konten adalah yang nggak mau starternya. Kalau starter itu cetek-cetek, ngkrek-krek gitu teman-teman. Jadi ini starternya sudah kita buka. Saya copot sekalian atasnya ini teman-teman. Copot apa namanya intake-nya buat ngecek kotorannya nanti karena sekarang tune up. Jadi sudah dicopot di situ starternya, yang pasti baterai. Nanti nggak, kalau memang fokus kerjaan starter nggak harus lepas baterai ini teman-teman ya. Min akinya aja. Nah, copot. Jadi copot, ternyata semuanya seperti ini teman-teman. Pertama carbon brush. Carbon brushnya itu pendek betul teman-teman. Banget pendeknya. Udah gitu cuwil-cuwil gitu. Kemudian yang kedua armature nih. Brodol begini teman-teman. Terus karena di video nggak bisa menampakkan bau ini, saya cium ini gosong. Paling nggak ini ganti armature teman-teman. Kalau starter class atau bindik ini aman. Magnetic sweep tadi udah dicek aman teman-teman. Mau narik. Karena tadi waktu dites di atas juga mau cetek, narik mau dia aman. Kotornya seperti ini. Jadi untuk gantinya ya teman-teman, ganti carbon brush sama rotornya. Kali ini masih terlihat oke teman-teman, fill coilnya ya gitu. Seperti itu. Terus ini kalau mau dijelasin ditanyain ya, posisi terminal C, terminal C ini 30 sama 50. Jadi di sini ada dua kumparan, pull in sama hole in. Pull in itu 50 sama C, hole in itu adalah 50 sama ground atau massa body seperti itu. Terus di sini ada kontak plate C sama 30, tinggal didorong set, kasih avometer harus nyambung antara 30 sama C seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.